Kita akan tes kecepatan transfer datanya yang sudah memakai enclosure atau casing harddisk eksternal dari VPAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing dan mereview sebuah casing harddisk eksternal atau enclosure untuk harddisk laptop. Buat Anda yang punya harddisk laptop yang tidak dipakai, Anda bisa memanfaatkannya untuk harddisk eksternal dengan alat ini. Anda bisa memanfaatkan harddisk laptop yang berukuran 2,5 inci. Nanti kita akan memanfaatkan dengan alat ini sebagai harddisk eksternal yang simple dan mudah digunakan. Sebelumnya, saya pakai cara yang ini ya untuk menghubungkan ke sebuah komputer. Sebagai harddisk eksternal, kita tinggal tancapkan ini seperti ini, tetapi kurang simple, makanya saya beli sebuah casing harddisk eksternal untuk laptop. Ini dari produk dari merek Vivan. Nah, ini ada beberapa deretan fitur ya. Di sini ada UASB, LED 130 dan ukuran harddisk 2,5 inci. Garansi resmi 3 tahun. Ini produk dari Vivan. Nanti saya cantumkan harga dan link pembeliannya. Sekarang kita akan buka kemasannya. Apa saja yang ada di dalam paket penjualan? Karena saya baru beli produk Vivan ya. Untuk produk yang lain biasanya memakai baut cara pemasangannya, dan apakah ini juga seperti produk-produk yang lain ataukah lebih simpel. Di dalam paket penjualan biasanya sudah terdapat kabel USB untuk menghubungkan ke komputer atau laptop. Nah, ini dia produknya, sudah terdapat kabel bawaan yang sebagai penghubung dari harddisk eksternal ke laptop ataupun PC Anda. Dan ini adalah produknya sesuai gambar ya, transparan atau bening. Buat Anda yang punya laptop ataupun komputer yang sudah memakai USB 3.0, sangat recommended banget untuk memakai produk ini, karena ini sudah koneksi USB nya 3.0, jadi kecepatan transfer datanya otomatis lebih cepat bila disandingkan dengan koneksi laptop ataupun komputer yang memakai USB 2.0. Itu pun ada perbedaan dibanding dengan produk casing harddisk eksternal yang masih memakai USB 2.0. Kita akan tes nanti ya kecepatan transfernya berapa, karena komputer saya masih memakai USB 2.0. Jadi untuk membuka casing harddisk eksternal ini, Anda cukup menekan di bagian sini ya, ditekan seperti ini. Nah, ini adalah modelnya sliding. Jadi ditekan terus ditarik ke belakang. Berhubung ini adalah casing mika yang berbahan plastik, jadi agak licin ya, tangan Anda harus posisi jangan tangan basah. Ditarik seperti ini, udah terbuka, ini bisa dilepas total seperti ini. Nah, kita akan pasang harddisk laptopnya seperti ini. Kita akan paskan ya posisi yang kabel SATA di sini, ini adalah koneksi SATA dan powernya, kita harus paskan di sini. Nah, kalau sudah berasa kencang, sudah sampai mentok sini, otomatis nanti sudah bisa terbaca. Kita akan tutup dan menutupnya juga harus posisi presisi ya, posisinya harus presisi agar tidak mudah lepas. Nah, kalau sudah bunyi klop gitu, otomatis sudah kencang. Ini sudah enggak goyang-goyang ataupun tidak ada yang kendor, jadi sudah bisa siap digunakan. Kita akan coba tes berapa kecepatan transfernya. Oke, kita akan hubungkan ke sebuah komputer.
Ini posisi lampu LED sudah menyala. Kita akan cek di komputer sudah terbaca sebagai hard disk eksternal dengan volume D. Kita akan cek di my computer. Ini volume D sudah tertera new volume dengan kapasitas 929 GB. Ini sudah kosong ya, ini ada Photoshop CS6, ini sudah saya isi sebelumnya. Dan kita akan mengecek kecepatan transfernya. Kita akan copy sebuah file. Nah, ini akan copy sebuah file sebesar 300 MB. Kita akan salin ke dalam folder yang di volume D. Ini adalah posisi di volume D ya. Kita akan transfer di sini. Kita akan salin file yang tadi di sini untuk mengetes kecepatan transfernya. Nah, ini kecepatan transfernya 27-28 Mbps, lumayan cepat karena ini sudah teknologi USB 3.0. Nah, itu adalah pembuktian transfer data kecepatan dari harddisk eksternal merek Vivant yang sudah memakai 3.0 ke sebuah USB 2.0 yang ada di komputer saya. Kalau disandingkan dengan kecepatan sesama 3.0 dari harddisk eksternal yang ada di Vivant ke laptop atau PC yang sudah memakai USB 3.0, otomatis kecepatan bisa berkali lipat. Cukup sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.